Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Hari Kanan Kiri. Ini ada RE King tahun 2003, teman-teman. Nah, ini mau di restorasi ya, teman-teman ya. Ganti shock, terus shock depan belakang. Nanti shocknya depan ganti dengan upside down, mesin dikorek dikit, terus pak kopling ganti. Nah, ini untuk tampilannya yang pertama ya, teman-teman ya. Ranking tahun 2003 ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini saya pakai shock upside down variasi. Pakai shock upside down. Terus ini bisa di setel ya, teman-teman ya. Ini ada penyetelannya. Nah, ini ada untuk nyetelnya keras atau kelembutannya, teman-teman. Ribbon. Nah, ini untuk penyetelannya, teman-teman. Nanti kita coba teman-teman keempukannya itu ke kanan atau ke kiri. Nah, besok kalau sudah kepasang semuanya, sudah jadi, nanti kita tes. Nah, ini asnya juga harus ganti, teman-teman. As segitiganya harus ganti. Nanti ganti pakai RE King, teman-teman, punya orinya. Nah, ini bawahnya kayak gini, nanti kita akalin untuk pasang kalipernya dan cakramnya, teman-teman. Nanti kita akalin di kasih plat, nanti dibuatin. Nah, ini model-modelnya kayak gini nih, teman-teman. Nah, oke. Ini cukup berat ini, teman-teman. Shocknya cukup berat. Kemarin itu apa ya mereknya, lupa, nanti saya kasih gambaran teman-teman mereknya. Dan ini sealnya, teman-teman, dikasih bonus seal shocknya. Dan ini ada velor untuk comsteer, tapi nggak pakai ini, teman-teman. Nanti kita pakai punyanya RE King aja. Nah, ini bak magnetnya, teman-teman, nanti diganti. Duh, gimana tuh ini. Ini bak magnetnya pakai yang new. Ini nanti dipasang. Ini beli itu enggak ada pendorongnya ini, teman-teman. Nanti kita
beli sama kosoknya ini ada Indonesia. Oke. Nah, ini untuk bak koplingnya, bak kanan teman-teman. Nah. Oke. Ganti piringan juga teman-teman, pakai yang besar, dan bonus bracketnya. Oke, warnanya kuning RI King. Oke, terus jadi ini untuk spare part yang mau dipasang di RI King ya teman-teman ya. Nah, ini kita review dulu. Ada selang rem karbon, terus shock belakang pakai ISS. Ini kita buka teman-teman. Warnanya kayak gini, ISS. Ini ukurannya untuk RI King ya teman-teman ya. Warnanya itu kuning-kuning putih gimana teman-teman gitu. Nah, oke. Masukkan dulu teman-teman. Nah, ini untuk sleeper punyanya Bison teman-teman. Terus ini dari kemarin mampir di Yamaha teman-teman. Ini saya beli skerdus ini teman-teman. Kabel kit, kabel gas ya teman-teman ya. Komplit ini teman-teman. Ori semua ini teman-teman. Nah, ini sudah komplit sama kabel sulur oli. Kerdus ini teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Terus ini ada holder ini teman-teman. Ini holdernya sekalian saya ganti yang baru. Ori ini teman-teman. Holdernya kanan kiri ini teman-teman. Nah, ini. Terus ada post tab belakang ini teman-teman. Post tab belakang punyanya New. Ini oke. Dan ini kickstarternya teman-teman, alias selahnya.
Nah ini punyanya yang new. Terus karet post tab belakang ini teman-teman. Ini ada bautnya post tab. Komplit nih teman-teman. Ori. Ini, oh ini post tab belakang. Lagi ya ini ya. Nah ini persnelengnya teman-teman. Persnelengnya juga baru. Dan ini akinya teman-teman. Akinya roll 12 volt. Oke teman-teman. Ini kita masukkan dulu ya teman-teman ya. Yang penting ini yang part yang mau dipasang di RE-King teman-teman. Nah, tunggu video selanjutnya ya teman-teman ya. Jadinya kayak apa? Dan nanti saya akan kasih tahu semuanya part ini habis berapa ya teman-teman ya. Oke, gitu dulu teman-teman video dari saya. Tunggu partnya 2 ya teman-teman ya. Dan jangan lupa biar tidak ketinggalan video baru saya, tekan tombol lonceng ya teman-teman ya, biar kalau ada updatean terbaru dari saya biar tahu. Dan jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.